Halo, apa kabar? Kita bertemu lagi. Kali ini saya akan sharing tentang cara logout Telegram web dari komputer kita. Ya, jadi yang pertama kita masuk dulu ke Telegram kita. Kita buka Google. Kita tulis Telegram web. Kemudian kita klik webtelegram.org. Iya. Jadi ini saya sudah masuk sebelumnya ya. Jadi saya akan sharing caranya logout Telegram web kita dari komputer. Kita klik pojok kiri atas yang ada garis tiga datar ini. Nah, kita cari tulisan logout. Tidak ada ya, guys. Jadi kalau kita bandingkan dengan aplikasi WhatsApp, ini lebih mudah cara logoutnya. Kita hanya cari titik tiga di sebelah kiri ini. Kita klik. Ini bisa langsung kita lihat tulisan logout, dan kita klik, otomatis WhatsApp kita sudah logout ya guys. Iya, sudah logout. Bagaimana dengan Telegram web? Cara logoutnya sama saja, kurang lebih beda tipis dengan WhatsApp. Kita cari garis atau titik atau garis tiga di sebelah kiri pojok kanan atas komputer kita. Kita klik di sini. Kalau kita cari, tidak ada kata logout ya guys ya, seperti di WhatsApp. Jadi sebenarnya logoutnya ada di setting ini. Jadi kita klik setting, iya, terus kita tarik ke bawah, paling bawah kita akan melihat tulisan logout. Nah, jadi tinggal kita klik, otomatis Telegram web kita sudah logout dari komputer yang kita pakai saat ini. Emang sih apa pentingnya sih kalau ini tidak kita logout? Coba ya guys ya, tidak usah dulu kita logout. Kita close aja dari sini Telegram kita. Nah, kita masuk ke Google. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika orang lain memakai komputer kita lalu hendak ingin membuka Telegramnya di komputer kita, pada saat dia buka Google mengklik Telegram web, maka otomatis Telegram kita tadi akan muncul. Jadi Telegram kita ini bisa disalahgunakan oleh orang lain kalau kita tidak logout. Jadi selalu diusahakan ketika kita sudah tidak memakai aplikasi Telegram ini, jangan close dari atas tanda silang, tapi logoutlah dari pojok kiri atas yang ada garis datar 3 ini. Kemudian cari tulisan setting, klik satu kali, kemudian tarik ke bawah, kita akan menemukan tulisan logout ini. Tinggal kita klik sekali, maka otomatis pada komputer ini Telegram kita sudah logout. Nah, jadi kalau ada yang hendak memakai komputer kita dan hendak membuka Telegramnya, maka akan ada verifikasi terhadap nomor handphone yang digunakan pada Telegram tersebut. Jadi punya kita lebih aman ya guys ya. Jadi terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih.